Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kalau mendengar suara ulon. Iya, jelas sudah suara Aldi. Aldi, Rifat ada? Belum kayaknya. Oh, Aldi aja kah? Aldi sudah bisa lihat materinya di layarnya? Bisa, ay, tapi kayak tapinya gitu. Ah, tapinya? Nah, jelas lah. Ini. Udah. Jenis dan sifat materi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi materinya hari ini. Tenanglah, jenis dan sifat materi dalam kehidupan. PKN nggak, Bo? IPA, nakai. Oh, IPA. Siap. Oke. Nah, sambil tunggu Rifat. Tadi Rifatnya adalah anak. Belum. Masuk. Belum masuk, kah? Pengen tumat air lagi. Kada dipadi di grup kayaknya. Oke. Berapa kita lanjutkan aja. Jadi hari ini materinya jenis dan sifat materi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas dulu apa sih itu materi. Nah, jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Memiliki massa maksudnya memiliki berat. Nah, ada beratnya di sana dan dapat menempati ruang. Nah, materi disebut juga dengan istilah zat. Nah, mungkin kita lebih familiar nakah dengan istilah zat. Kemudian materi di sini dapat berwujud. Nah, yang kita kenal ini kan ada zat padat, zat cair, zat gas. Nah, itu contoh dari zat, dari materi. Oke, yang pertama, zat padat atau materi padat ini seperti batu, kayu, besi, bubuk susu maksudnya dan lain-lain masih banyak. Buku lah, macam-macam lah. Oke, kalau yang cair ini seperti air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Kalau yang gas ini seperti udara, gas oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen, dan lain-lain. Jadi ada tiga golongan, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi di alam semesta, materi dapat mengalami perubahan wujud. Dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya, jika menerima atau melepaskan energi. Nah, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita yang sebelumnya, perubahan wujud benda. Kalau Ibu tanya, masih ingat lah. Perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair, apa Aldi sebut? Padat ke cair mencair. Iya, benar, mencair. Kalau dari cair ke padat? Membeku. Iya, benar, membeku. Kalau dari padat ke gas? Menyublim. Iya, menyublim. Kalau dari gas ke cair? Gas ke cair. Iya. Menguap. Gas ke cair. Menguap. Ayo, ingat lagi apa? Gas ke cair. Menguap. Menguap, Bu. Gas ke cair. Menguap. Mengembun. Mengembun, iya. Nah, kalau menguap itu dari cair ke gas. Nah, perlu diingat lagi, kelas tuh ada ini tertukar. Antara aku kira mic-nya error lagi. Oke, Rifat sudah ada, Nakla. Ada error. Hadir. Kita lihat di layar itu ada diagramnya, Nak. Nah, selain itu, materi juga dikelompokkan berdasarkan komponen penyusunnya. Oke, kita lihat di sini ada, supaya lebih mudah, ada grafik. Bukan grafik diagramnya. Ya, jenis-jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya. Jadi yang pertama, materi atau zat tadi istilahnya itu terbagi menjadi dua. Itu dalam warna biru itu. Ada zat tunggal atau istilahnya zat murni, itu tanpa campuran apapun. Lalu zat campuran, ini kombinasi nanti. Nah, jadi materi atau zat ini terbagi dua, Ibu ulang, ada zat tunggal sama zat campuran. Lalu zat tunggal ini terbagi lagi dua. Zat tunggal ini ada unsur dan senyawa. Nah, kalau campuran ini terbagi tiga. Ada larutan, ada koloid, dan suspensi. Nah, lalu ada yang homogen, ini istilahnya ada yang heterogen. Homogen jenis, maksudnya lah. Heterogen ini yang banyak jenisnya. Yang termasuk homogen ini ada tiga, unsur, senyawa, dan larutan. Lalu yang heterogen, yang dapat dipisahkan ini
unsur senyawa larutan ini menyatu, jadi maksudnya homogen. Kalau fluid suspensi ini heterogen, terbagi-bagi, bisa dipisahkan. Kita lihat lagi di sini materi berdasarkan komponen penyusunnya kita bahas yang pertama. Tadi kan apa namanya zat tunggal tadi ada terbagi dua. Kita bahas yang zat tunggal dulu. Materi maksudnya terbagi dua, ada zat tunggal, ada zat campuran. Yang zat tunggal dulu kita bahas. Jadi zat tunggal ini adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat atau bersifat homogen. Makanya istilahnya tadi homogen. Homogen itu satu jenis. Contoh murni, perak, gula, kayu, dan garam dapur. Lalu berdasarkan dapat atau tidak diuraikan menjadi zat lebih sederhana, zat tunggal ini dibedakan lagi jadi dua. Nah, jadi ada unsur tadi dan senyawa. Kita bahas yang unsur. Unsur ini zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan kembali melalui reaksi kimia. Oksigen, contohnya. Emas, perak, belerang, dan lain-lain. Nah, itu ada gambarnya. Lalu senyawa. Ini zat tunggal yang dapat diuraikan. Jadi ini kebalikan dari unsur. Dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi air, contohnya. Ini tersusun dari hidrogen dan oksigen, kan? Lalu garam dapur, gula, air kelapa, dan karbon dioksida. Nah, lalu ada yang berikutnya, zat campuran. Campuran. Tadi kan materi terbagi dua, ada zat tunggal dan campuran. Yang campuran ini adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Kalau zat tunggal tadi kan satu jenis aja, makanya homogen. Nah, kalau campuran ini minimalnya ada dua zat atau lebih zat, jadi tidak satu. Cirinya sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Nah, contohnya supaya lebih jelas, ini kayak air teh manis. Nah, air teh itu kan terbentuk dari beberapa bahan. Ada teh, ada gula, di sana ada air. Nah, lalu larutan oralit, adonan bakwan, dan air susu hangat. Nah, jadi itu campuran dan di kayak susu itu kan ada susu, ada air, adonan bakwan itu ada tepung, ada sayur-sayurnya, ada mungkin di sana asam dan lain-lain. Nah, jadi terdiri dari dua zat atau lebih zat. Unsur senyawa dan campuran. Jadi supaya lebih mudah ada tabelnya di sini. Kita lihat lebih mudah identifikasi yang mana sih yang unsur, yang mana senyawa, yang mana campuran. Kita lihat yang pertama. Kalau unsur ini disusun oleh zat murni atau zat tunggal, zatnya satu. Kalau unsur. Kalau senyawa ini disusun oleh dua unsur atau lebih. Kalau campuran ini disusun oleh beberapa zat. Lalu yang kedua, unsur tidak dapat dipisahkan secara mudah. Jadi sulit untuk memisahkan materi yang ada di sana. Lalu kalau senyawa dapat dipisahkan dengan reaksi kimia. Jadi kan kayak air tadi, garam dapur, nah itu masih bisa dipisahkan. Lalu campuran ini dapat dipisahkan secara fisika, senyawa secara kimia. Kalau unsur itu sulit. Lalu yang ketiga, supaya lebih mudah, ini lebih sederhana. Kalau unsur lebih sederhana dari senyawa. Kalau senyawa sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Kalau campuran sifat zat penyusunnya masih ada. Siap, Bu, siap. Oke, yang keempat. Unsur ini tersedia di alam bebas, mudah kita mencarinya. Kalau senyawa ini terbentuk dari bahan kimia, jadi ada prosesnya terlebih dahulu. Kalau campuran terbentuk dari perubahan fisika. Lalu yang akhir cirinya, kalau unsur ini semua sifatnya sama, senyawa juga sama, tapi yang jadi ini campuran, sifat tidak sama tergantung penyusunnya. Oke, berikutnya.
sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya. Nah, jadi zat campuran berdasarkan kelarutannya ini dibedakan dua. Ada campuran homogen, tadi kan ada di diagram awal tadi istilahnya, ada homogen dan juga heterogen. Nah, supaya mudah, apa sih homogen, apa sih heterogen, kita lihat di sini. Jadi homogen ini sifatnya seluruh bagiannya selalu sama, sehingga zat penyusun dapat dibedakan dan zat penyusunnya terlarut sempurna. Nah, jadi sudah tercampur dengan sempurna di sini larutannya, zat penyusunnya maksudnya. Contohnya kayak larutan oralit, alkohol 70%. Lalu campuran heterogen, ini sifatnya zat penyusunnya tidak mengalami interaksi, sehingga akan ada endapan saat campuran didiamkan. Jadi kayak masih bisa dibedakan zat penyusunnya ini masih kelihatan berbeda, tidak larut secara sempurna. Jadi kayak misalnya air kopi, naklah. Air kopi itu walaupun kita buat kelihatannya sudah tercampur, tapi lama-kelamaan mungkin ada beberapa serbuk kopi yang ada di dasar gelas lah. Nah, jadi tidak seluruhnya larut. Nah, jadi belum maksimal. Jadi ada menyisakan ampas di dasar gelas. Lalu campuran air dan minyak. Misalnya kopi atau susu pakai bubuk, kenapa harus pakai air panas? Biar supaya larut. Udah larut deh kalau pakai air panas. Kalau pakai air panas, apa seterusnya bakal nggak ada sisa bubuknya? Ya, lebih sedikit lah kemungkinannya. Ya, tapi dibandingkan dengan kita pakai air yang dingin, pakai es, itu menggumpal biasanya kan di atas tuh serbuk-serbuknya masih ada, sulit menyatu dengan satu air. Satu jam baru larut, Pak. Pakai ya, dingin. Jadi harus pakai air hangat dulu atau air panas. Lalu zat penyusun campuran. Nah, di sini zat padat dengan zat padat. Misalnya, contoh campuran kopi, gula, creamer. Ini kan zat padat dengan zat padat. Lalu zat padat dengan cair, campuran garam dan air. Lalu zat padat dengan gas, campuran debu dengan udara. Debunya zat padat, udaranya gas. Lalu zat cair dengan cair, campuran sirup dengan air. Lalu gas dengan gas, itu campuran hidrogen, oksigen, nitrogen. Next. Nah, campuran berdasarkan ukuran partikelnya ini dibedakan tiga. Yang pertama, ada larutan. Nah, jadi larutan ini adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Jadi, di dalam larutan ini terdapat zat terlarut dan pelarut. Yang pertama, di sini zat terlarut. Hilang ibunya. Bu? Ay. Bu? Ibunya keluar, Pat. Yang lain masih ada. Gak ada, Pat. Ya, Aldi di mobil, guys. Di mobil matamu. Oke, gue lanjutkan tadi. Mati. Gue share ulang, no, kelas. Okay, ini dua aja kan, Rehan sama Akbar gak ada kan? Akbar dimatiin. Akbar ada, Bu. Akbar ada kah? Ada. Kira ibu gak ada tadi? Ada pun. I like everything. And that's a nightmare. Akbar boleh ditanyakan kayak kalau gak jelas. Oke, kita lanjutkan. Kelihatan sudah materinya, nak? Belum, Bu. Belum. Masih warna abu-abu, Bu. Masih abu-abu. I like everything. Masih belum. Belum. Nah, apa pula nih tools? Tools scan. Yeah. Wadap. Tools. Mana FF? Mana PUBG? Rifat, Aldi, sudah?
Sudah. Mas, belum. Belum. Sudah. Bacaan belum. Sudah. Ada oralit sirup teh. Kita bahas slide itu. Jadi campuran berdasarkan ukuran partikelnya tadi dibedakan tiga. Yang pertama larutan dulu kita bahas. Nah, jadi larutan ini ada campuran homogen. Maksudnya adalah campuran homogen yang terdiri dua zat atau lebih. Jadi ada zat terlarut tadi istilahnya dan zat pelarut. Lalu apa sih bedanya? Kita bahas. Nah, zat terlarut ini terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dan lebih cepat atau lebih kental dalam larutan. Nah, kalau zat larut, ini zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat di dalam larutan. Kayak air kalau, Bu. Ya, nah benar, kayak air. Nah, kalau air larut, kayak kopinya, kayak susunya, nah itu pelarut. Larutnya ya air tadi. Contoh larutan gula. Nah, itu kan kalau larutan gula berarti terlarutnya apa? Zat terlarutnya. Oralit. Gula lah. Ya. Kalau pelarutnya air, larutan oralit sama. Itu kan larutan oralit itu terlarutnya berarti gula sama garam. Nah, airnya itu sebagai zat pelarut. Lalu ada alkohol 70%, larutan cuka, bensin, spiritus, air laut, nah udara bersih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi jenis campuran berdasarkan partikelnya. Tadi yang pertama larutan, yang kedua koloid di sini. Nah, mungkin baru dengar pian koloid, belum familiar. Jadi koloid ini adalah suatu campuran heterogen. Heterogen tadi kan banyak jenisnya nih. Antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran lebih besar dari partikel-partikel larutan, tetapi lebih besar dari suspensi. Nah, bingung kan? Ciri-cirinya, lihat. Sudah. Partikel lebih kecil dan tidak dapat disaring, kecuali penyaring ultra. Contoh, susu, mayones, yogurt, yang halaman ini, nak. Halaman. Jelly. Agar-agar, santan, selai, mentega, asap kendaraan, asap pembakaran. Nah, itu kan campuran heterogen antara dua zat atau lebih. Nah, partikel hanya mengerti. Ya. Lebih besar dari partikel pelarutnya. Contohnya santan, jelly, mentega. Suspensi ada lagi yang ketiga. Nah, ini juga salah satu dari contoh campuran berdasarkan ukuran partikelnya. Tadi ada larutan, ada koloid, yang ketiga suspensi. Nah, jadi suspensi apa sih? Suspensi, jadi ini adalah suatu campuran heterogen juga antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel terlarut yang relatif besar. Terlarut lebih besar. Cirinya, partikel cukup besar sehingga dapat disaring, kelihatan. Contoh kayak gula tuh besar loh, kok berarti itu partikel. Campuran tepung dengan air. Nah, campuran minyak dan air. Campuran air dengan lumpur. Nah, itu kan. Bu. Bedanya gula sama bubuk tuh apa, Bu? Sama aja, tapi partikelnya kan beda tuh, gula. Bubuk tuh lebih kecil, Pak. Oh. Ya, lebih kecil lagi. Serbuk kan itu kayak semacam lebih kasar kalau gula itu. Keras. Gula itu mengkristal, Pak. Ya, mengkristal. Oh, berarti ada air yang manis lalu membeku, mengkristal. maksudnya dari ada udara. Itu dari tumbuhan. Gula itu, Pak, tebu, Pak. Benar, dari tebu. Tapi beda enak lah, kan ada gula pasir sama gula aren. Aren itu apa? Luparen. Misalnya tebu dimakan langsung tuh gimana? Mati, Pak. Masuk rumah sakit. Sebenarnya cuma kan supaya lebih mudah diolah nanti dalam bentuk gula tadi atau minuman ada kan sekarang. Ya. Yeah. Ya, yes, cuma tebu tuh, air tebu.
Wadap. Oh, sampai sini yang tanyakan dulu. Kayaknya banyak yang bingung ada. Nih. Ada. Silahkan. Ya, oke. Okay, yang mana? Juga selesai. Dayo lanjut, Bu. Style musik lagi, Di. Kagak ada style musik. Nah, kita coba lihat di sini ada contoh soal dan pembahasan. Ada contoh. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dibutuhkan menjadi. Nah, jawabannya ada sudah di dalam. Jawabannya B, unsur dan senyawa. Jadi berdasarkan dapat atau tidaknya zat tunggal diuraikan, ini dibedakan begini. Ya. Unsur ada senyawa. Tadi cara membedakannya sudah ada di tabel tadi kan? Yeah. Let's kill this love. Enak. Yeah. Nah, ini tidak ada pilihan jawabannya. Siapa yang benar, nah? Antara Aldi, Rifat, sama Akbar. Nomor berapa? Nomor 2. Jenis materi dan sifat yang sesuai adalah? Jenis materi dan sifatnya yang sesuai adalah? Mana ada materi masih suspensi? Di buku, Pat. Halaman? 162. Buku yang apa materi, Pat? Tadi Rifat belum masuk kayaknya. Materi tadi sudah di Bookmaster. Master iya. Book. Oke, menurut Adi yang mana? A, B, C atau D? Belum, baca dulu. Iya, silakan. X. Eh, apa waktunya saja kita memikirkan. Ipa, where are you, Ipa? Belum, perlu niatin dulu tabelnya nih. Aldi melihat. Hello. Everybody here. Abu Damat bareng Yup deh. Aduh. Ngarang deh. C. Apa pula C? X. Ini ada. Kalau Rifat apa nak? Ikutlah. C. C juga. C. Akbar apa Akbar? Akbar mic mati. Halo Akbar. Si. Akbar ada enggak bujur? Ada Akbar. Halo Akbar. B. Nah, Akbar beda, B aja. Akhirnya Ibu mendengar suara Akbar. Wow. Rehan emang gak ada kan? Rehan kuliahnya mana download? Pas download the best memang. Bab berapa? Halaman berapa tadi? Halaman berapa? 2. Lihat di layar aja tapi materi IPA. Nah, ini materi dan sifatnya yang sesuai. Kalau Ibu tanya, yang gambar satu itu gambar apa, Gerang? Sirup. Ya, sirup. Yang gambar... Amun 2 itu air. Air sama? Vitamin. Iya. Minyak. Itu campuran air, minyak. Benar. Itu air sama minyak itu gak bisa nyambung. Terpisah. Karena minyak tuh sudah ada kandungan apa? Ya bisa terlarut ya antara. Itu kayak vitamin bentuknya. Nah, gitu. Kuning-kuningnya apa kayak vitamin. Bukan, itu minyak makanya. Nah, jadi ya, pertama kita lihat yang A campur heterogen. Tadi ada yang B, ada yang C lah ibu kunci jawabannya. Nah, jadi yang A di sini campuran heterogen dan terlarut. Nah, nomor 1 campuran heterogen. Larut dan terlarut hanya dapat dipisahkan dengan penguapan. Lalu yang 2, campuran homogen. Homogen ini menyatu. Nah, jelas sudah salah. Homogen ini satu jenis,
menyatu zat pelarut dan terlarut dapat dipisahkan dengan pengendapan. Lalu yang jadi A sudah eliminasi. Nomor 1 zat heterogen. Zat pelarut dan terlarut dapat dipisahkan dengan pengendapan. Lalu zat homogen yang nomor 2 zat pelarut dan terlarut hanya dapat dipisahkan dengan penguapan. Oke, kita simpan dulu karena ada yang jawab B tadi. Yang C campuran homogen yang pertama sirup. Zat pelarut dan terlarut dapat dipisahkan dengan penguapan. Yang 2 campuran heterogen. Zat pelarut dan terlarut dapat dipisahkan dengan pengendapan. Yang D, nah ini sebenarnya yang agak mirip ini ya, C sama D naklah yang kemungkinan besar. Jadi B sudah dieliminasi. Yang paling tepat jawabannya adalah C. C, karena sudah ya. Ada pembahasannya itu. Berarti benar, Aldi sama Rifat. Itu benar, ya. Ada sirup. Jadi sirup ini adalah campuran homogen. Jadi di mana zat pelarut dan terlarut dapat dipisahkan menyatu. Dengan penguapan. Jadi diuapkan dulu bisa baru bisa. Pelarut dan terlarut. Di pamfali. Jadi sirup ini zat pelarutnya, zat terlarutnya apa? Air. Yakin? Sirup lah. Iya, sirup. Nah, apa pula sirup? Pelarutnya air. Sirup lah, kagak ada vitamin. Ini bentuknya nih yang ini nomor minyaknya ini kayak itu. Bulat-bulat. Oke. Okay. Oh, kayak mirip yang apa itu yang vitamin. Minum. Biasanya asap. Kalau minyak sama air dia enggak mungkin nyatu kalau minyak sama air digabung. Nah, jadi kalau campuran minyak dan air ini adalah campuran heterogen. Nah, di mana zat larut dan terlarut dapat dipisahkan dengan pengendapan, diendapkan. Sampai sini ada yang tanyakan, silahkan. Materinya sudah habis. Tadi Rifat belum masuklah yang awal ibu ulang materi. Tadi Rifat belum masuk, masih Aldi. Ini slide awal lagi ibu ulang. Jadi materi tadi segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Massa di sini maksudnya berat, ada beratnya. Nah, materi disebut juga dengan zat, istilah lainnya sama zat. Mungkin pian lebih familiar tadi dengan zat. Nah, jadi itu sama aja dengan materi maksudnya. Jadi materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Ibu tanya lagi tadi perubahan wujud tadi masih ada yang salah. Rifat, perubahan wujud padat menjadi gas apa? Perubahan apa tadi? Perubahan wujud gas. Padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Padat menjadi gas. Iya ya. Istilahnya apa? Menguap. Apa? Menguap. Yakin menguap. Nah, lupakan. Menyublim. Iya, nah. Benar, menyublim. Aldi, zat cair menjadi gas. Menguap. Ya, menguap. Akbar. Masih ada Akbar. Aldi, kenapa diam di? Gas menjadi cair. Akbar, apa istilahnya? Perubahan wujudnya. Akbar. Akbar mana Akbar? Ngembun. Kedengaran apa, Bu? Nah, perubahan wujud benda dari zat gas menjadi cair, apa Akbar? Gas ke cair, apa nak? Gas ke cair. Buku. Yakin buku. Gas ke cair. Ini yang pagi hari biasanya daun ada. Apa itu? Jadi jawabannya yang lain boleh bantu apa? Gas ke cair. Mengembun. Mengembun naklah. Mengembun.
Aldi mana? Aldi diem terus, Aldi. Hilang pula nggak suaranya? Tak tahu. Kali ini Aldi. Aldi, hilang lagi nih Aldi. Aldi ini muncul lenyap kayak itu. Kurang suara Rifat aja nah. Mana Aldi? Aldi. Di? Suara kah? Habis anu kah? 40 menit. Coba Aldi kenapa kalau di D? Nah, ibu ulang lah materi tadi. Jadi, materi segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Jadi, istilahnya materi. Jadi, ada padat, cair, gas, sering aja kita temukan di kehidupan sehari-hari. Ada juga kayak batu, kayu, besi, susu, dan lain-lain. Lalu yang cair ini ada air, minyak, bensin, alkohol, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yang bentuk gas. Ini udara, gas oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen, dan lain-lain. Nah, supaya lebih mudah, tadi ada diagramnya, supaya mudah mengingat. Jadi materi ini terbagi dua. Ada zat tunggal atau zat murni, dan zat campuran. Materi tadi sama aja dengan zat. Kalau orang ada yang sebut zat, sama aja. Jadi zat tunggal atau murni dan zat campuran. Lalu zat tunggal ini terbagi dua, ada unsur, ada senyawa. Ibu kalau mau ingat biasanya pakai kode-kode. Ini biasanya kalau mau ingat, biasanya pakai kode lah biasanya. Ibu huruf awalnya bisa ibu ingat biasanya. Di Aldi. Aldi. Nah, jadi kalau zat tunggal ini ada unsur dan senyawa yang keluar artinya kayaknya masih ngapus nyetar ada larutan, ada koloid, ada suspansi. Nah, ada istilah homogen dan heterogen. Homogen ini satu kesatuan, larutan maksimal, campuran apa namanya? Larutannya terlarut sempurna, istilahnya. Nah, ini seperti unsur. Aldi udah masuk bu katanya. Ini di WA tadi ngechat Aldi udah masuk katanya. Ada suaranya. Di Aldi. Nanti nggak ada dengar juga. Belum. Kalau ada yang tanya boleh sambil ya. Belum bu materinya belum timbul. Ada yang nge-like. Okay. Nah, jadi jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya. Jadi materi tadi ada dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Lalu zat tunggal terbagi lagi jadi dua, ada unsur dan senyawa. Bentar, lock out. Kalau zat campuran, ini larutan, koloid, dan suspensi. Lalu ada homogen dan heterogen tadi lah. Jadi yang termasuk homogen ini adalah unsur, senyawa, dan larutan. Kalau yang heterogen ini koloid dan suspensi. Tadi yang dalam ini aja. Dalam tabel ini supaya lebih mudah lagi, supaya makin ingat lagi mengingat yang mana sih gimana sih membedakan antara unsur, senyawa sama campuran. Nah, jadi Bo. Ya. Dah, bisa suara ulun. Oke, ibu ada dengar suara Rifat, suara Aldi, tapi tidak ada suara Akbar. Nice, Akbar. Itu dah. Oke, okay, ya. Kucing siap.
Jadi unsur ini disusun oleh zat murni atau zat tunggal istilahnya. Satu zat aja. Kalau senyawa ini dua unsur atau lebih. Kalau campuran itu siapa yang nyanyi? Rifat. Tidak tahu. Apa pula? Rifat gak mau nyanyi, silakan. Biarnya ini enggak ada, Bu. Belum. Belum kelihatan kan, Nak? Belum. Ibu masih ulang, belum. Ya, Ibu ulang, Ibu share ulang. Reng. Tereneng. Reng. Sudah ada? Belum. Masih loading. Malu semua. Sudah? Belum. Masih loading. Loading. Ya. Sambil ada yang ditanyakan boleh nakalah ada Bapak. Ada. 10 menit lagi. Iya, oke. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, ada zat tunggal tadi, zat murni. Ini zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun satu jenis zat. Satu jenis zat atau homogen sifatnya tadi. Satu zat aja. Misalnya tadi, lalu yang unsur, nah ini zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan, kayak oksigen, emas, perak, belerang. Belerang di sini kayak mentega. Senyawa, nah ini zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh, air. Nah, itu bisa dipisahkan. Karena tersusun atas hidrogen dan oksigen. Lalu garam dapur. Itu kan garam. Lalu gula, air kelapa, karbon dioksida. Lalu campur. Dari rintihan hati ini bukannya berakhir di Januari. Feeling good. Kenapa nih? Udah selesai apa, woy? Bukannya kita ber deh. 5 menit lagi. Sito. Ibunya Dede basic. Nyarika. Bar. Siapa tuh ya? Di hanyo. Bukan tahu beda mantap dengan kenali aku ini melalui cinta ini. Ada ibu. Ada. Oke, ibu share ulang nak lah tadi ada kesalahan. Jaringannya agak stabil. Oke, Ibu share ulang materinya. 5 menit lagi ya, Bes. Oke, enggak ada apa-apa. Kita ulang-ulang aja. Bes. Masih betah kan belajar di rumah? Mestilah, Bu. Iya, physical distancing harus taat peraturan. Ulun kan dibesuk, diberi guru sekolah. Iya, kah?
Nggak ada PR atau boleh ditanyakan di grup nanti? Ada gue yang tugas. Ada yang seminggu kali diberi tugas. Oh iya kak. Kalau guru kami the best memang. Oke, gue lanjutkan. Nah, jadi ada unsur senyawa campuran tadi supaya lebih mudah mengingat. Sudah ada materinya di layar? Belum. Belum. Belum ada? Belum. Sudah ibu share? Belum, Mbak. Aduh. Masih loading lah. Mas. Oh, nabu-abu. Sama. Ini suara apa? Bu share ulang lah. Bisa muncul, bisa. Sudah dengar tadi. Belum, Boy. Masih loading. Rifat masih ada, Akbar. Nah, Rifat kan ada, kan? Keluar, keluar, Boy. Keluar. Dia megang buku anak di rumah. Oke, sambil ibu jelaskan ini waktunya tinggal dikit lah, sambil tunggu materinya keluar. Jadi unsur senyawa campuran. Aldi ada? Loh.